Kami berada di Basecamp Kiraja Laut, pas tempatnya di Warung Pak Asep Donal. Kami ketemu dengan yang namanya Neng siapa nih? Neng Dela. Ini kakak kawannya. Nah, kebetulan ini salah satunya, ini kan suaranya lagi ekstrim banget. Nah, ini sama kami ini gagal naik puncak, alasannya nggak tahu bagaimana ini. Nah, kemarin bisa diceritakan kata dua kata ya, alasan kita jadi naik gitu. Yang pertama, cewek yang ada raket, kan udah dipaksain juga, masih tetap nggak kuat. Jadi solusinya terbaik ya. Iya, terbaik. Jadi mungkin begini ya, teman-teman. Dikarenakan cewek kan banyak kamu yang tadi undang ya, ya, ya. Betul, tadi undang ya. Yang namanya kamu tadi undang ini datang tiba-tiba pas naik Cikura itu salah satunya juga bisa dibilang pantrangan ya. Kalau cewek lagi datang bulan atau lagi datang lain itu gak boleh naik Cikura. Kecuali ketemu dulu dengan ayah, ya itu mungkin Neng ada istilahnya kenakalannya gitu. Tapi Neng jangan khawatir ya. Tapi ini udah sepakat, Cikura ini puncaknya gak bakal di naik Cikura ke anak-anak. Tapi tetap berdiri di sini juga puncaknya. Jadi si Neng minggu ini gak sudah jadi naik puncak itu bukan barang tidak ada. Tapi keuntungan yang tertunda ya. Jadi jangan khawatir ya. Ya. Terima kasih ya. Luas kan? Sudah. Oh, luas. Luas. Luas.